warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zahra Marsha dalam acara Salam Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Rudi Hartono, Ketua Panitia Pelaksana Pesta Siaga dan Jambore Ranting Kuaran Bogor Barat tahun 2023. Melaporkan bahwa tanggal 16 sampai dengan 18 atau hari Sabtu sampai dengan hari Senin di Kuaran Bogor Barat tengah melaksanakan kegiatan Pesta Siaga dan Jambore Ranting, di mana pada peserta Jambore Ranting pesertanya diikuti oleh 23 pangkalan, 294 peserta. Untuk Pesta Siaga, 25 pangkalan, 151 peserta. Bindamping sebanyak 48, mereka akan mendapatkan materi atau akan diadakan sharing pembina. Jumlah total peserta seluruhnya adalah 518 peserta. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan Pesta Siaga dan Jambore Ranting ini bermanfaat khususnya bagi para peserta didik. Terima kasih. Bila topik lidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, terima kasih teman-teman dari TV Pramuka. Kaitan dengan kenapa hari ini dilaksanakan rapat kerja ini menindaklanjuti hasil rapat kerja ranting sebelumnya. Di 2022 kita menyelenggarakan kegiatan rapat kerja ranting di bulan Desember 2022. Sehingga kami satu tahun kebelakang ini sudah beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dan itu harus dilaporkan pada saat kegiatan laporan ini. Sehingga kegiatan setahun kebelakang bisa diketahui oleh para pembina yang ada di wilayah Bogor Barat, dan satu tahun ke depan kita sudah merencanakan program kerja kembali. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kesan akrab tentang laporan saat ini? Alhamdulillah, kesan yang saya dapatkan pertama dengan jumlah ada peningkatan kurang lebih hampir 30%. Yang mungkin satu tahun ke belakang kita jumlah secara kuantitas itu kurang lebih 40-50. Nah sekarang kita melihat, menyaksikan sendiri sesuai dengan daftar registrasi maupun tanda kehadiran kurang lebih hampir berjumlah 80 orang. Itu bagian dari kesan yang saya dapatkan. Yang kedua, semua peserta ini dengan penuh semangat mengikuti semua rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir, dari pembukaan sampai dengan penutupan. Kakak-kakak kita yang dari bulan depan yang berpangkalan di SD, SMP, SMA, SMK itu secara semangat, secara serius beliau-beliau bisa mengikuti kegiatan rapat kerja. Peringatan Hari Relawan Internasional, International Volunteer Day, 2023 digelar di Bubulak Tepi Sawah, BTS, Kota Bogor. Peringatan ini digelar secara perdana di Kota Hujan dengan pameran alutsista bencana dan lainnya. Kegiatan tahun ini pun memang lebih variatif, yakni dengan memerkan alutsista bencana yang dimiliki oleh berbagai lembaga relawan, pemerintah, dan lainnya. Selain itu, juga terdapat pembinaan terhadap para relawan dan masyarakat terkait mitigasi. Di sini juga ada pembina dari BNPB,
dan di sini juga ada kegiatan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDM Panaragan Kidul. Hari ini alhamdulillah kita melaksanakan pekan kreativitas pentas seni dan gelar karya selama satu semester 6 bulan ini. Alhamdulillah berkat kerjasama para wali murid semuanya yang antusias dan super solid sehingga bisa terlaksana acara ini. Alhamdulillah semoga kedepannya SDM Panaragan Kidul ini berkat kerjasama dan semangatnya para wali murid kita lebih maju, anak-anak lebih berkarakter, ya, berakhlakul karimah sesuai dengan harapan orang tua murid, menjadi anak yang saleh dan saleha yang selalu dibanggakan dan didambakan oleh para wali murid semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Adalah bagian dari kesiapan kita dari Polri ya, bersama dengan TNI, bersama dengan instansi terkait, bersama dengan elemen masyarakat ini bersama-sama mengamankan wilayah Kota Bogor pada pelaksanaan ibadah Natal yang di gereja-gereja sampai juga pelaksanaan liburan tahun baru. Kenyamanan masyarakat, baik itu untuk ibadah Natal, baik itu wisata kuliner, baik itu objek wisata, alam, dan lain sebagainya di Kota Bogor. Juga rumah-rumah orang yang mudik, nah ini kita patroli. Juga kerawanan katimah seperti miras, seperti tawuran, seperti petasan, nah itu kita laksanakan operasi. Anggota di siapa? Ya? Berapa personil? Tadi kita Polresta Bogor Kota untuk operasi Nataru ini, operasi lilin ini menyiagakan 700 ya, 700 personel Polri. Nah, ini ditambah dari personel TNI dan juga personel Pemkot Kota Bogor. 1300. Oke, teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini acara Salam Pramuka ini. Saya Zahra Marsha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.